الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، يخلق ما يشاء ويختار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan keselamatan selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keselamatan, tidak ada kesenangan melainkan dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan terbenamnya matahari hari Kamis kemarin, kita mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari tasyrik dan musim haji serta bulan Ramadan yang penuh berkah telah berakhir. Dengan berlalunya stasiun-stasiun akhirat yang di dalamnya hati kaum mukminin berhenti sejenak guna menambah bekal-bekal akhirat mereka. Dan salah satu hal yang patut dipertimbangkan serta direnungi setelah berbagai amalan kebaikan adalah suatu perkara yang besar, adalah suatu gambaran yang agung yang telah berulang kali diperingatkan dalam ayat-ayat yang menyebutkan haji dalam Al-Quran, yang tidak dapat dilewatkan oleh seorang mukmin tanpa perenungan dan ditadaburi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk ibadah haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras hukumannya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi, maka barang siapa yang mengerjakan haji pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh baginya berkata kotor, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh bertengkar atau berbantah-bantahan dalam melaksanakan haji. Dan amalan baik apa saja yang kamu lakukan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang paling baik adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Kemudian pada akhir ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alayhi liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun." Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang menyegerakan mengerjakan dalam dua hari tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkan mengerjakan amalan tersebut dalam dua hari, maka tidak ada dosa baginya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kemudian ketika menyebutkan beberapa amalan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fazdanibur rizqa minal awthan wazdanibu qawla zur hunafa lillahi ghayra mushrikin bih wa man yushrik billah fakannama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq dhalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Dan serulah manusia tentang ibadah haji tersebut, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendari berbagai macam kendaraan, datang dari segala penjuru bumi, agar mereka mengetahui manfaat ibadah haji, dan agar mereka mengingat nama Allah pada hari-hari tersebut yang telah ditentukan, atas apa yang telah Dia sediakan untuk mereka dari binatang ternak. Dan barang siapa yang mengambil sebagian dari binatang-binatang ternak itu, maka makanlah sebagian daripadanya, dan berilah makan orang-orang miskin. Kemudian hendaklah mereka membersihkan badan mereka, dan lengkapilah atau sempurnakanlah nazar-nazar mereka, dan tawaflah di sekitar Baitullah. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang telah yang diterangkan akan keharamannya. Kecuali binatang yang telah diterangkan keharamannya, maka jauhilah kekejian-kekejian dari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah perkataan dusta dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang tidak ada keraguan padanya. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah ia jatuh dari atas langit kemudian disambar oleh burung atau dilemparkan oleh angin dari makannya dari tempat yang jauh atau ke tempat yang sangat jauh. Maka barang siapa yang mengagungkan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya ia adalah orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaihi sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul ba' wa at'imul qani' wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, dan binatang-binatang ternak itu telah kami adakan untukmu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, maka sebutlah nama Allah pada binatang-binatang ternak itu, dan jika telah sampai waktu, makanlah sebagian daripadanya, dan berilah makan orang-orang yang lapar dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan sampai hanyalah ketakwaanmu. Maka yang demikianlah adalah yang sediakan Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kamu mengagungkan Allah atas apa yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bacakan ayat-ayat tersebut, apakah hal yang penting yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut? Yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita sebutkan di atas, yaitu penyebutan takwa secara berulang kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, menganjurkannya, memuji dan juga orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan sebuah isyarat akan dalamnya tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam bersikap, bagaimana seorang muslim terhadap semua ibadahnya setiap saat dan bahkan sepanjang hidupnya, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya amalan yang lahiriah yang ia lakukan di depan mata orang, yang dilakukan di hadapan manusia, yang dia menguras tenaganya, yang dia seringkali tidak mementingkan yang paling penting dari hal dari amalan-amalan yang ia lakukan, yang kita saksikan bagaimana seseorang itu sama saja di hadapan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan di momen-momen ibadah bagaimana seseorang meningkatkan ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai rutinitas saja, yang mana semua itu seringkali sama saja di hadapan orang lain. Yang lebih penting adalah yang tertanam dalam diri hati kita, karena adalah tujuan yang agung dari semua ibadah itu bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana amalan itu menjadikan sebab diterimanya di sisi Allah Subhanallah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya bagi setiap alangkah ruginya seorang hamba yang telah beramal, yang telah melakukan beberapa amalan, ia telah capai atau telah letih melakukan amalan tersebut namun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disucikan jiwanya dengan amalan-amalan tersebut, hatinya tidak disucikan dan tidak pula menambah kedekatan dan ketaatan serta ketakutan kepada Rabbnya wal'iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ada sebagian orang yang beramal pada saat-saat kebaikan dan mengambil bagian mereka dalam kebaikan tersebut atau momen tersebut, namun ia lupa, ia lupa akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui hal tersebut? Yaitu ketika kita mendapati mereka, perbuatan mereka atau muamalah mereka terhadap manusia di lain atau selain dari bulan-bulan tersebut atau momen-momen tersebut tidaklah sama. Mereka begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut. Mereka begitu taat membaca Al-Qur'an, mereka begitu sering membaca Al-Qur'an. Namun ketika selesai bulan-bulan tersebut, mereka tidak seperti apa yang kita dapati mereka pada hari-hari tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebaliknya jika tidak demikian, niscaya kepribadiannya di masjid, di tempat-tempat suci, di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah dan di bulan-bulan lainnya tidak akan berbeda dengan kepribadiannya di tempat lain. Dan akhlaknya pun di musim-musim kebajikan sama dengan akhlaknya di musim-musim lainnya. Dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan menimpanya, juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagian manusia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk kesucian dan juga kemurnian akidah para salafus saleh. Mereka para salafus saleh takut amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka giat beramal, banyak beribadah serta melakukan berbagai macam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka takut amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan dengan keadaan mereka dalam firman-Nya, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka merasa takut akan azab Tuhannya, dan orang-orang yang bersegar dalam mengerjakan kebajikan, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam mengerjakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, rasa takut mereka bukan karena lemahnya iman mereka, bukan karena buruknya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rasa putus asa mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rasa putus asa mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, melainkan rasa takut tersebut muncul karena mereka khawatir bahwasanya ketakwaan mereka tidak sampai kepada derajat agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah yang menerima amal-amal orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena seorang muslim yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tulus mengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani seluruh kehidupannya di antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan meremehkan amalannya seberapa besar pun ia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah merasa bangga dengan amalannya, dia tidak akan bersandar terhadap amalannya, karena mereka tahu bahwasanya semua pekerjaan atau semua amalan yang ia lakukan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menyamai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada dirinya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, bahkan tidak mampu untuk menyetarai hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oleh karena itu, ketika seseorang dibangkitkan di hari kiamat,
sebagaimana firman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qaal, anna rajulan law anna rajulan khurra ala wajhihi min yaumi wulida ila yauma yamutu haraman fi mardhatillahi ta'ala lahaqqarahu yaumal qiyamah. Jika seandainya seorang laki-laki ia sujud menyungkurkan wajahnya dari hari ia dilahirkan sampai ia mati dalam keadaan tua, dilakukan dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, di akhir hari kiamat nanti dia akan merasakan bahwasanya amalan tersebut itu adalah sedikit sekali, akan rendah sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan nikmat-nikmatnya kepada seorang hamba, kita akan diperlihatkan akan amalan-amalan, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengakui amalan-amalan, kita pun mengakui nikmat-nikmat tersebut tidak akan setara dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan kita ditimbang, tidak akan menyetarai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم بالفضل العظيم يمن على من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وهو العزيز الحكيم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدير العليم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بشريعة الغراء والهدي القديم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wa sahbihi al-muttasifin bi kulli khuluqin karim. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadanya, janganlah bermaksiat kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, jangan mengufuri nikmatnya, dan perbanyaklah beristighfar pada hari-hari ini. Karena bagaimanapun seorang mukmin berusaha untuk menyempurnakan amalnya, bisa dipastikan bahwasanya amalan tersebut tidak akan mampu sempurna. Tidak ada kesempurnaan dan pasti akan ada ketidaksempurnaan dan juga kekurangan pada amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah melakukan ritual-ritual haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian ke tempat orang-orang bertolak dari Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah beramal soleh, karena amal yang baik seperti pohon yang baik perlu dirawat, perlu disiram, perlu dipelihara agar tumbuh serta berbuah. Dan salah satu tanda diterimanya amalan seseorang yaitu Allah membukakan baginya pintu-pintu kebaikan sehingga ia kembali melakukan kebaikan di hari-hari setelahnya. Ini adalah tanda kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena setiap kali mereka tulus kepada Allah dalam melakukan suatu kebaikan, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan agar mereka semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu, teruslah beramal serta istiqomahlah dalam melakukan amal kebaikan, karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya tetap sampai hari kiamat. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang tetap atau kontinuitas dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sesuatu atau ketika melakukan sebuah amalan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh pada amalan tersebut. Dan jiwa jika tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Dan seorang hamba akan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah hingga Allah mencintainya. Barang siapa yang mengenal Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalnya dalam keadaan sempit serta akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan yang ia hadapi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadha khair, faman kana min ahli shalah
du'ya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'ya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an bi abi anta wa ummi ya rasul Allah ma ala man du'ya min tilka al-abwab min darura, fahal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Rahul Bukhari wa Muslim. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika seseorang menginfakkan, barang siapa yang menginfakkan dua hartanya di jannah Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Maka barang siapa yang melakukan salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang berjihad di sabilillah, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Dan barang siapa yang bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai penggantinya, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu pasti, dan apakah seseorang akan dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, tentu wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkau akan termasuk dari orang-orang tersebut. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Fa shollu wa sallimu 'ala sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil mursalin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم استعملنا في طاعتك وجنبنا من معاصيك يا رب العالمين. اللهم فرج أمر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.